pilih nih, misalnya ada yang mau endorse nih ya kan, dari beberapa partai politik, katakanlah ada tiga partai politik atau berapa partai politik, ada PSI, ada PDI, ada Gerindra, ada dan lain sebagainya. Kalau mereka mau mengendorse Kak Dinda nih, kira-kira Kak Dinda akan condong yang mana, akan pilih yang mana nih? Kalau disuruh memilih, aku akan lebih melihat terlebih dahulu ya. Jenis pekerjaan apa yang mau dia mereka berikan. Oke. Okay. Entah ada produk atau apa, perjanjian apa yang akan bisa mereka berikan kepada kami untuk 5 tahun ke depan mungkin. Oh, oke, okay, gitu. Sehingga memberikan kesejahteraan bagi kami. Jadi semua partai politik ya silakan aja datang ya, silakan kan aja kalau datang. Kalau mengendorse terutama ke apa namanya? Kaum transpuan di Indonesia. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Keren sih pendapatnya. Oke, okay, lanjut. Kita ke money politik. Nah, money politik. Kak Dinda setuju nggak dengan money politik yang ada di Indonesia? Kak Dinda paham, maksudnya ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau mau dibilang setuju nggak setuju, aku 50-50 ya. 50-50, karena okay. Kebanyakan orang-orang sekarang menilai itu bahwa siapapun yang menjadi baik DPR, MPR, dan lain sebagainya, maksudnya tidak memberi pengaruh apa-apa kepada mereka masyarakat yang ada di bawah. Oke. Okay. Jadi dengan mereka money politik mungkin itu adalah suatu keuntungan yang mereka dapatkan, tapi sangat disayangkan karena hanya hari itu saja dan saat itu saja. Mereka tidak memikirkan bahwa 5 tahun ke depan ini perubahan apa sih yang bisa diberikan kepada kita sebagai rakyat yang ada di Indonesia ini oleh para pemimpin atau DPR gitu kan. Money politik mereka itu kayak tidak memikirkan apa sih visi dan misi yang akan pemimpin mereka pilih nih. Iya. Tanpa mereka ketahui, tanpa mereka sadari bahwa itu akan menghancurkan masa depan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Iya, mungkin betul. Bagi para politik-politik yang korup mungkin, okay, dan lain sebagainya. Betul-betul. Berarti kalau yang 50-50 tadi aku bilang tuh, ya kalian kalau mau money politik ya silakan aja, silakan gitu kan. Mau kasih money politik, kasih uang dan sebagainya untuk milih kalian ya silakan aja. Tapi tetaplah, harusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, melihat itu tuh dari sudut pandang yang aku pikir harus melihat dari sudut pandang yang lebih bijak lah gitu kan. Jadi betul, jangan sekali. Asal pilih aja kira-kira ya, gitu. Iya, jangan pilih aja. Maksudnya ya apa yang kita pilih kan akan menentukan apa yang akan kita dapatkan 5 tahun, 6 tahun ke depan kan. Maksudnya betul. Kita pilih desa. Kita berada di desa itu selama 6 tahun akan dipimpin oleh dia. Betul. Jika tidak ada perubahan apa-apa untuk apa gitu. Iya, betul. Jika tidak ada kemajuan, maksudnya sekarang tuh harusnya para pemuda-pemuda Indonesia mulai belajar dari saat ini biar negara ini makin berkembang, makin maju. Jangan selalu sedikit-sedikit ketika ada perbedaan itu menjadikan perdebatan antara kita sesama warga negara betul, Indonesia. Betul, betul. Padahal masih banyak hal-hal yang harus diurusi yang lebih penting gitu kan. Iya, betul. Artinya ya sudahlah, demokrasi kita jalankan. Yang kalau memang kalah di kancah politik atau di kontestasi ya udah terima aja ya, gitu. Terima. Nah, untuk yang menang pun juga tolong di apa namanya dijaga amanahnya. Nah, atau diurusin juga, jangan mentang-mentang karena di tempat ini nih pada nggak milih saya nih gitu. Akhirnya dicuekin, yang diurusin cuma yang milih dia, itu juga tidak mencerminkan apa namanya kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Betul, kan gitu sekali. Jadi ketika menang ya sudah urusin semuanya. Mm-mm. Ya kan, baik itu yang milih dulu atau yang mendukung atau yang tidak mendukung, kira-kira seperti itu. Iya, maksudnya kan mungkin bisa saja jadi pemilihan selanjutnya terpilih lagi dengan maksudnya dengan memberikan simpatik seperti itu ya. Iya, betul, betul gitu. Aku lihat sih sekarang program-program pemerintah sih kayak udah oke okay, gitu ya kan. Kayak Pak Presiden Jokowi juga aku lihat sih udah oke okay lah gitu. Cuman kan kadang-kadang memang mereka itu kan tidak kerja sendiri kan. Kadang dianya mungkin sudah bagus, tapi timnya mungkin salah satu oknum, kira-kira gitu. Jadi mohon dipahamin guys gitu. Memang jadi pemimpin itu nggak mudah. Nggak mudah, gitu. Apalagi dia memimpin lebih dari 200 juta jiwa yang ada di Indonesia. Iya, betul kan? Gitu. Tapi juga nggak boleh menyerah. Ada, kalau anak-anak sekarang bilang, kita boleh lelah, tapi nggak boleh nyerah. Kira-kira gitu. Tapi ya, kadang itu hanya dijadikan sebagai motivasi detik ini saja. Lelah boleh nyerah, jangan. Ntar udah capek gue. Akhirnya capek juga. Iya, capek juga. Capek juga, oke. Okay. Kita lanjut ke isu yang lagi berkembang nih sekarang. Isu yang lagi menarik nih. Kan kebetulan tinggal di Depok juga kan. Mm-hmm. Nah,
belakangan ini ada lagi rame itu Mas Kaesang. Tahu Mas Kaesang kan? Anak dari Presiden Pak Jokowi. Dia lagi nyalonin wali kota di Depok nih. Ya kan, yang sebelumnya itu wali kota Depok itu dijabat kalau boleh dibilang di kaum yang orang udah dewasa lah gitu, udah maaf ya gitu, udah tua lah gitu di kalangan orang yang tua gitu. Nah, ini Kaesang ini kan sosok dari kalau aku bilang sih masih muda gitu, latar belakangnya adalah pengusaha gitu dan kebetulan beliau adalah putra dari Pak Presiden Jokowi gitu. Nah, menurut Kak Dinda nih, kira-kira gimana Kaesang oke nggak atau mungkin ganteng nggak? Aku ya. Lebih ganteng mana Kaesang sama Pak Ganjar? Oh, sorry Kaesang, mungkin lebih ganteng Pak Ganjar. Lebih ganteng Pak Ganjar. Ya. Sorry ya Mas Kaesang, ya kan? Oke, gimana kalau menurut Kak Dinda gimana? Dia oke enggak menyalonkan diri sebagai wali kota? Maksudnya terlepas dari siapapun dia, baik dia anak dari calon mantan presiden, mungkin baik usianya lebih muda mungkin. Sebenarnya sangatlah bagus ya jika ada yang lebih muda untuk mencalonkan diri, karena kita memang butuh regenerasi yang baik. Oke. Dan kalau menurutku yang kenapa sih harus usia atau maksudnya paras menjadi patokan buat mereka? Kalau mereka memiliki ide yang lebih bagus mungkin untuk membangun suatu daerah, kenapa tidak? Oke. Kita tidak perlu memandang usia dia berapa, tapi yang harus kita lihat itu apa sih yang akan dia berikan untuk 5 tahun ke depan. Betul. Pada betul. Daerah yang akan dipimpinnya. Iya, betul. Ya kan guys, lihat sendiri kan gimana kerennya dia. Tapi makanya kalau lihat sesuatu, don't just book from the cover, ya kan? Kalau kalian tadi sempat bilang Pak Ganjar lebih ganteng, ya kan, sorry Mas Kaesang agak sedikit kurang lah gitu dibandingkan kegantengannya Pak Ganjar. Itu tuh memang dialek mereka guys, dialek mereka. Tapi kan lo dengan podcast ini atau dengan di political chat ini lo bisa tahu gitu. Bahwasanya ketika orang barbar ngomong bercanda dan sebagainya, ternyata dia Pak Kadinda ini punya sesuatu pemikiran atau punya pendapat yang menurut gue sih wow sih gitu, keren gitu, ya kan. Gue yakin orang-orang mungkin yang biasa ya tanda kutip gitu juga belum tentu gitu berani bahkan ngomong jam sekarang. Banyak tau Kadinda, kita tuh kesulitan cari narasumber orang yang masih takut untuk berbicara politik, takut dia gitu. Entah takut kenapa, maksudnya kan kita berada di negara yang kita diberikan kebebasan untuk berbicara. Betul. Dan itu diatur sama undang-undang yang ada di negara kita. Iya, diatur tuh artinya dilindungi guys gitu. Yang menjadi landasan untuk kita bisa berbicara, bisa mengkritik siapapun, yang penting masih sewajarnya. Betul. Ya, kan? Dan tidak menyerang personal gitu kan. Kalau kalian jangan sarkasme. Jadi kalau kalian tidak suka dengan pemimpin, ya kritik kinerjanya, jangan diserang personalnya. Kira-kira seperti itu ya Kak Dinda. Betul sekali. Oke Kak Dinda, luar biasa. Benar-benar akhirnya apa yang ada di pikiranku tadi pada saat ketemu di belakang itu ternyata ya benar. Kalian bisa komen atau bisa ngasih pendapat apapun di bawah gitu guys gitu. Yang penting sekali lagi tidak boleh menyerang personal, ya kan gitu. Mungkin itu aja kali ya. Apalagi kelihatannya cukup sih gitu dan aku terima kasih banyak. Aku karena yang berterima kasih sudah mau diundang. udah mau berbicara di political chat. Dan dia adalah juara ketiga dari Miss Transpuan Indonesia, ya kan? Mudah-mudahan di tahun depan juara satu. Gak bisa dong, masa di tahun depan mendaftar lagi. Oh, nggak boleh. Nggak boleh lagi. Nah, kalau yang kemarin dari Bali tuh, yang juara satu tuh? Oh, itu Miss International Queen. Oh, itu Miss Internasional. Iya. Oh, oke. Miss Queen Indonesia yang akan dikirim ke Thailand untuk mewakili Indonesia. Oh, oke. Oh iya, gitu. Iya. Nah, nanti boleh kali ya minta nanti kita minta fotonya dia yang waktu mungkin ada nggak foto pada saat lomba itu kan? Ada. Iya, boleh minta satu mungkin nanti bisa kita upload juga di YouTube gitu. Oke guys, gitu aja. Kita akhiri pembicaraan yang seru ini. Gue terima kasih banyak dan khususnya ke Kak Dinda, semangat terus dan mudah-mudahan pekerjaan Kak Dinda dan juga niat baik Kak Dinda untuk bergabung di tim rumah singgah Mami Yuli tadi bisa berguna juga buat teman-teman di luar sana. Amin. Gitu. Oke, gue akhirin aja guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.